COVID itu sememangnya benar. Malah, walaupun disahkan sudah sihat, trauma dan ketakutan terhadap wabak pembunuh ini masih menebal. Demikian luahan bekas pesakit COVID-19 Razali Suman yang bertarung nyawa lebih 28 hari selepas positif COVID-19 tahap 5. Taufik Salimin menemuramah bekas pesakit ini bersama anaknya Ahmad Faris Fahmi. Cikgu Razali, 50 tahun, disahkan positif tahap 4 pada 21 April. Selepas 2 hari dirawat di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, pernafasannya semakin merudum dan statusnya bertukar kepada tahap 5. 7 hari dikomakan dan menerima rawatan di unit rawatan rapi selama 12 hari, nasib menjebelahinya sebelum dipindahkan ke wad biasa. Kalau tidak dibuat macam rawatan selanjutnya, mungkin akan membahayakan. Jadi pihak doktor datang, panggil isteri saya, panggil anak saya yang duduk depan saya ni, beritahu bahawa saya kena buat untuk masukkan tiub. So maksudnya saya akan ditidurkan, akan dikomakan untuk tempoh kita tak pasti, bergantung kepada macam mana pula respon daripada badan saya. Baginya, pengalaman ini menjadi kenangan hidup yang amat menginsafkan. Namun bersyukur kerana masih diberi peluang kedua untuk hidup dan dibenarkan keluar hospital pada 17 Mei. Sebenarnya macam boleh cakap 50-50 lah. So, masa saya tak sedar, sebenarnya saya seolah-olah dapat bercakap. Saya mengharapkan apa yang saya cakap ni Allah dengar. Dan saya macam-macam saya ingat macam saya baca apa yang kita boleh baca, beristighfar. Saya cakap, ya Allah, selamatkanlah aku, ampunkanlah aku, berilah aku peluang. Mengimbas kembali detiknya menerima rawatan, antara memori yang cukup menginsafkan apabila melihat pesakit COVID-19 meninggal dunia di depan matanya. Saya sampai hari yang kedua pun dah ada kematian depan saya. Sangat cepat. Sangat cepat. Sebab depan saya, saya bercakap dengan dia. Dia tercungak-cungak pakai mask ni. Tercungak-cungak, dia bangun. Nurse bagi tahu dia macam tak selesa pakai mask ni, kan. Tapi saya nampaklah dia tercungak-cungak, dia cuba buka. Tapi nurse bagi tahu pakai, jangan buka ni. So tak lama lepas dia bangun tu, dia duduk, dia masih tercungak-cungak, lepas tu dia baring. Bila dia baring, saya nampak sebab tak jauh daripada saya. Lepas tu dia senyap. So, doktor datang pergi, dah tak ada. Cepat sangat. Sebaik dimaklumkan mengenai keadaan ayah, Ahmad Faris Fahmi yang sedang menuntut di UiTM Pulau Pinang bergegas pulang ke Johor Bahru selepas mendapat kebenaran pihak berkuasa. Namun setibanya di Johor Bahru, beliau terpaksa tidur di dalam khemah di hadapan rumahnya kerana adiknya yang berusia 13 tahun menjalani kuarantin kendiri. Kakak saya pula call, dia sedang menangis, dia cakap, adik, tolong doakan ayah. Kakak pun dah tak tahu nak buat macam mana lagi. Kita boleh doa je sekarang. Lepas dapat berita tu, saya terus terduduk. Saya terus berdoa. Saya cakap, ya Allah, kau kuatkanlah ayah aku supaya dia dapat lawan sakit dia. Dan aku tak ready lagi kalau kehilangan dia. Peristiwa memberikan ini cukup meninggalkan kesan buatnya dan adik-beradik yang lain. Ayah saya ni, dia macam tulang belakang dalam family saya. Dialah kekuatan segala-galanya. So, saya dan keluarga, time tu memang betul-betul tak ready
kalau kehilangan dia. Kisah ini satu daripada ribuan pesakit yang menderita akibat COVID-19. Walaupun pulih, namun kenangan dijangkiti masih berbekas dan diingati sampai bila-bila. Lebih memilukan, kepedihan merantai keluarga yang ditinggalkan jika kematian menjengah pesakit.